Terungkap kekayaan Raffi Ahmad hasil pencucian uang bareng Rafael Alun lebaran di penjara. Kabar mengejutkan datang dari Raffi Ahmad yang harta kekayaannya terungkap merupakan hasil pencucian uangnya bareng Rafael Alun. Informasi ini beredar dari kanal YouTube Info Artis dengan judul "Viral Ternyata Semua Kekayaan Raffi Ahmad Hasil Pencucian Uang Bersama Rafael Lebaran di Penjara". Thumbnail menampilkan foto Rafael Alun di KPK bersama seorang pria berbaju tahanan dengan wajah Raffi Ahmad serta Nagita Slavina yang menangis. Narasi thumbnail tertulis detik-detik Raffi Ahmad digerebek KPK dan terbukti Rafael dan Raffi positif lebaran dalam penjara. Hingga kini video itu telah disaksikan sebanyak lebih dari 1.500 kali dalam beberapa jam. Namun benarkah klaim kabar tersebut? Setelah menonton video berdurasi 4 menit 55 detik, informasi yang diunggah oleh akun itu merupakan informasi yang salah. Setelah ditelusuri secara langsung, tak benar jika Raffi Ahmad dipenjara saat lebaran. Hingga kini inisial artis R juga tak diketahui siapa pastinya. Bahkan isi video tak menjelaskan sebagaimana yang narator tulis pada judul. Foto thumbnail juga merupakan hasil editan. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar kekayaan Raffi Ahmad hasil pencucian uang bersama Rafael Alun dan diprediksi akan lebaran di penjara merupakan berita palsu atau hoaks. Tidak ada keselarasan antara judul dan isi video, sehingga konten itu dapat dikategorikan sebagai misleading content karena berisi berita bohong. Diduga Raffi Ahmad, artis inisial R di pusaran kasus Rafael Alun ternyata diduga sosok ini, gak menyangka. Kasus pencucian uang oleh mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo masih dalam proses penyidikan. Mencuatkan kasus ini juga menyeret artis dengan inisial R yang diduga terlibat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Awalnya warganet menduga artis R ini adalah Raffi Ahmad dan Rizky Billar. Kedua artis tersebut memang identik memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun belum lama ini Raffi Ahmad memberikan pernyataannya bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan ayah Mario Dandi tersebut. Meskipun diketahui menanti Rafael Alun Trisambodo adalah partner bisnis Raffi Ahmad di Rans Entertainment. Baru-baru ini muncul nama baru artis berinisial R yang dikaitkan dengan kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dia merupakan komisaris PT HK Metals Utama yang menjabat sejak 2021. Artis R kali ini menyeret nama Ricky Harun, suami Hervi Zanufyanti ini diduga terseret kasus pencucian uang ex pejabat pajak Rafael Alun. Dikutip ayojakarta.com dari akun TikTok @abahtukanggosip, Ricky Harun ternyata menerima kartu kredit dari Rafael Alun sejak akhir 2021 dengan limit mencapai Rp50.000 per bulan. Selain kartu kredit, Ricky Harun juga mendapat mobil Honda Mobilio putih dari Rafael Alun. Menjabat sebagai komisaris PT HK Metals Utama membuat Ricky Harun masuk pada pusaran isu dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang kini belum masuk pada proses hukum. Sementara itu, PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan telah memblokir puluhan rekening terkait Rafael Alun Trisambodo dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir. Lantas benarkah Ricky Harun adalah artis inisial R yang terlibat dalam pusatan kasus Rafael Alun?
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ricky Harun maupun pihak berwajib yang memproses kasus ini. Warganet yang mendengar kabar ini tentu tidak menyangka pasalnya Ricky Harun dan istrinya diketahui telah hijrah dan lebih mendalami agama.